Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Poser. Oke, dalam kesempatan kali ini ingin membuat video masakan nasi goreng telur tempe. Oke, kita langsung aja mulai. Kita pecahkan telurnya, masukkan ke dalam mangkok. Kita masukkan ke dalam mangkok. Masukkan ke dalam mangkok. Habis itu masukkan nasinya, campurkan ke telurnya. Oke, secukupnya. Selanjutnya aduk-aduk sampai rata. Diaduk-aduk sampai rata. Diaduk-aduk nasinya, diaduk-aduk sampai merata juga telurnya. Biar enak dimakan. Oke, diaduk, aduk, aduk, aduk. Biar rata, diaduk terus. Oke, ratu, aduk. Yes. Kita iris bawang siung, bawang siung siung, bawang kelas siung, bawang putih iris kecil-kecil, iris lagi. Bawang merah satu siung saja, iris-iris kecil-kecil. Iris kecil-kecil. Langkah selanjutnya, nyalakan apinya, kompor apinya. Minyaknya, minyak goreng, masukkan secukupnya. Iya, segini saja. Oke, kita biarkan panas terlebih dahulu sebentar. Kita iris kecil-kecil tempenya. Iris kecil-kecil, kita masukkan dulu tempenya biar setengah mateng. Biar setengah mateng, ya. Salah, ya, gak kelihatan. Nah, ini dia. Terus aduk-aduk terus. Tambah dikit. Biarkan setengah matang. Bawang goreng, bawang putih, bawang merahnya kita masukkan. Aduk-aduk, aduk-aduk, aduk-aduk. Aduk-aduk, aduk-aduk, aduk terus. Ya, biar cepet nih. Ya, aduk-aduk, 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 aduk. Kita masukkan nasi telurnya. Oke, sereng. Ini nyala apinya setengah aja ya. Kita aduk lagi, wes cepetin lagi. Goreng, ya, gedekan apinya. Goreng. Goreng. Ya, kita masukkan. Ya, kita kasih saus pedasnya ini secukupnya kalian saja. Aduk lagi. Baunya harum bawang putihnya, sausnya juga. Kita bersihkan lagi.
selanjutnya kasih kecap, kecapnya kecap kuntul, kecap bango maksudnya. Oke, kita tuangkan, kasih garam secukupnya. Aduk terus ya. Terus mateng sudah. Oke. Mateng sudah. Oke, besar. Tuh, ini dia jadinya nih, nasi goreng telur tempe ala Chef Bakul Tempe Rianto Bosor. Oke, kita langsung aja coba. Nih. Bismillah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.